Nah, kita mulai ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairi al-maghdubi 'alaihim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rasukni fahma. Rabbi syurah li sudari wa yasir li amri. Wa al-muqadatan min lisani yafuhu kuli. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Iwani Filah, rahmatullahi alaikum. Kita pertemuan ke 10 ya. Pertemuan ke 10. Ya, prinsipnya pertemuan-pertemuan kuliah kita setelah UTS itu praktek. Praktek meskipun mata kuliah Bahasa Arab 6, Bahasa Arab 6 itu praktek. Ya, tapi kemarin kita desain pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu teori. Gitu, yang mengantarkan pada praktek. Di situ kita bahas tentang bagaimana perbedaan antara pengetahuan dengan pemahaman. Karena praktek itu tidak bisa tidak memang terkait dengan apa yang disebut pemahaman. Ya, sulukul insan marbutun bimafahimil insan. Jadi secara mindset kita tata dulu. Ya, secara mindset. Penataan mindset itu penting banget. Karena semua itu terkait dengan mindset. Mind itu pikiran, set itu pengaturan pikiran. Gitu. Karena dengan mindset orang memiliki persepsi. Dengan persepsi orang akan berbuat. Gitu. Masih ingat kan apa bedanya orang tahu dengan orang paham? Siapa mau berkontribusi? Apa perbedaan orang tahu dengan orang paham? Apa perbedaan pengetahuan dengan pemahaman? Yuk. Yang di YouTube mau menjawab juga boleh lewat kolom chat ya. Oh, ada respon? Di Zoom ini hadir 20 orang. Tapi nggak ada suaranya semua. Apa bedanya persepsi dan informasi? Astagfirullahaladzim.
Kemudian dalam prosesnya dari pertemuan satu sampai terakhir itu nanti ini ada proses inisiasi. Dan yang kedua, asistensi. Lalu kemudian mandiri. Karena bagaimanapun juga bahasa Arab 6 itu bagian dari bahasa keseluruhan. Iya, para bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bahasa Arab 1, 2, 3, 4 itu full kaidah-kaidah. Bahasa Arab 1, 2 itu nahwu, 3, 4 itu sorof, 5 itu balaghoh, 6 ini praktik. Ya. Itu jangan sampai dilepaskan. Meskipun sekarang itu untuk bisa praktek itu banyak dibantu oleh sarana teknologi. Google Translate. Kamus-kamus online juga banyak sekali. Itu. Pada pertemuan pasca UTS kemarin itu kita membedah artikel, membaca artikel. Dan gitu, sekarang kita akan membaca, atau ada yang mau disampaikan, harusnya kalian yang aktif ini. Pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai pertemuan akhir zaman. Kalian yang aktif harusnya. Tapi karena ini kendala, walau alam kendalanya apa, kan di kalian saya nggak tahu. Sudah pada mandi belum? Ya ada yang jawab kan? Dan semuanya tidak ada yang melihat videonya, nggak kelihatan, nggak ada yang tampakkan video satupun. Padahal kalau sekedar hadir di Zoom nggak ada kontribusi itu, mending hadir di YouTube aja, kuotanya lebih murah. Kalau di Zoom hanya sekedar setor nama atau NIM dengan video tertutup itu lebih baik di YouTube aja, kuotanya lebih murah. Gak apa-apa, Abi menyadari itu. Ya. Daripada kemudian ditanya nggak menjawab, wujuduhu keadamihi, antara ada atau tidak adanya sama aja kan, jadi malah energi negatif kan. Begitu. Tuh. Kalau yang kita lihat di YouTube, banyak sekali yang hadir kan. Cuma kalau di YouTube kendalanya nggak bisa interaktif ya. Kelompok satu kemarin sampai di mana perkembangannya? Artikel-artikelnya. Kelompok dua yang cepat itu. Kelompok Sarita ya. Iya, Ustaz. Berjalan sampai di mana Sarita? Yang Abi kan melihat grup ya, grup kecil kalian kan. Itu yang hidup itu hanya kelompoknya Sarita.
50% Ustaz. Lanjutkan cerita. Ceritakan bagaimana prosesnya. Kenapa Ustaz? Dilanjutkan ceritanya. Cerita mentor proses belajarnya itu loh, di belajar kalian di rumah bagaimana, di rumah di kelompok kecil ya, sebetulnya prakteknya itu bagaimana itu loh. Ini diceritakan atau bagaimana Ustaz? Iya. Teks hukum itu sudah membagi-bagikan yang kelompok hukum, kelompok teks, kelompok kedua, metode penelitian, pendahuluan. Karena kelompok yang lain nggak bekerja, teks sastra pikiran nggak bekerja. Oh, teks sastra pemikiran ada di Rani, ada nggak Rani? Teks politik yang nggak ada. Iwan berarti ya. Siapa yang sudah jadi kelompok dua? Carita sampai di mana? Apanya Ustaz? Tugasnya? Iya. Udah selesai Ustaz? Ya iya, udah selesai. Antum ceritakan itu. Ya Ustaz. Carita, pakai anu apa? Mau pakai screen? Pakai screen nggak apa-apa. Antum bisa dikuhas kan? Ini yang pertemuan 9 ya Ustaz? Iya. Bisa pakai screen nggak apa-apa, yang sudah selesai tadi loh tampilkan. Ayo. Nah, gitu. Seperti itu, Ustaz. Kok bisa jadi ini? Ceritanya bagaimana? Itu pakai Google Translate, Ustaz. Antum ketik satu-satu gitu atau Kenapa Ustaz? Judul jurnalnya apa? Judul jurnalnya
Persaudaraannya dimunculkan di atas harusnya ya. Ahdafu, ahdafu itu bukan ahdafa. Jadi kenapa pertama? Kenapa ahdafu? Karena pertama. Biasanya yang pertama itu mubtada biasanya. Ahdafu. Wa istirojik tijiyatu ataswik bil muhtawa. Tujuan dan strategi pasar. Kan begitu. Tujuan dan strategi pasar. Muhtawa itu apa? Konten. Tujuan dan strategi pemasaran konten. Kalau seperti itu berarti menerjemahkannya dibalik. Konten, tujuan, dan strategi pemasaran. Kan gitu. Tantobiku dibaca. Dibaca. Syahrita. Baik, Ustaz. Ahdafu wa ahdafa wa istara di jiat al taswiku bi al muhtawa bil muhtawa bil muhtawa taswiko kulli mu'a sisatin wala walakin yajibu al-ihtimamu bila ani firo al-taliyati. Sebentar, itu sebetulnya bil anasir taliyati. Bil anasir aliyati. Ahdafi taswiqo bil muhtawi wa tahlila al jumhura al mustahdafi. Wa nawa'i taswiqo muhtawi al mas. Mustahdin, yang dipakai, yang digunakan. Mustahdin. Wakonawati Tarwij. Wal jadula al-zamani lil taswiqi bil muhtawi alawatan ala dhalika maqayisa liqiyasi natijati al-taswiqo bil muhtawi. Tawi apa muhtawa? Muhtawa. Yang mengharokati antum sendiri, yang membaca juga antum. Masa antara harokat dengan bacaan gak nyambung? Ya, baik. Terus lanjutkan. Malas, Ustaz. Oh, sama artinya ya, Ustaz? Ya kan semua. Lapat dan boleh, silahkan. Ya. Tujuan dan strategi pemasaran konten. Namun, rencana pemasaran untuk setiap institusi strategi pemasaran konten dicetak sesuai elemen-elemen berikut harus dipertimbangkan. Tujuan pemasaran konten dan analisis audiens. Target jenis pemasaran konten yang digunakan, saluran promosi, dan garis waktu. Selain itu, untuk pemasaran konten, metrik untuk mengukur hasil pemasaran konten. Wah, bahasanya abot ya. Paham? Iya, Ustaz. Paham ya? Ini menjelaskan tentang apa sebetulnya? Tujuan dari pemasaran dan strateginya pemasaran kan gitu. Berarti dalam konteks strategi pemasaran itu perlu diperhatikan pertama tujuannya. Konten dari pemasaran itu tujuannya apa. Terus kemudian yang kedua analisa audien. Kalimat analisa audien itu ada di mana? Dalam bahasa Arabnya mana analisa audien?
Saya nggak bisa nulis ya, nggak bisa nyoret-nyoret ya saya. Yang bisa hanya yang men-share screen ya berarti ya. Duh, kok hilang? Tafando. Tadi di lembar kerja antum itu tadi. Kalau seperti ini kan, saya mau menyoret ya, tapi yang dicoret apa? Yang dicoret Ustaz. apa? Kertas antum tadi loh. Ustad mungkin bisa ini Ustad buka lembar tugasnya Syarita di Google Form. Eh, di Google Atom. Classmeet. Google Eh, Classroom. kelas Google Google Classroom. Classroom. Ya, baik. Betul. Ya, betul itu. Ide yang cerdas. Syukron. Mana? Oh, ini toh sudah masuk. Oh, iya. Ini ya, Syahrita ya. Tapi diserahkan terlambat gitu saya. Iya kan? Ada tulisan diserahkan terlambat. Iya, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Syukron. Tadi Ustaz nanya bahasa Arabnya analisis audien ya, Ustaz. Iya. Watahlila al-jumhur. Iya, Itu yang betul. kita tahu. Mustahdaf itu. Wa tahlilul jumhur al-mustahdaf. Jadi analisa audien yang ditarget. Mustahdaf itu yang ditarget. Iya, betul. Kalau garis waktu ini maksudnya apa? Garis waktu. Garis waktu itu kalau di sini al-jadwal az-zamani. Ini al-jadwal az-zamani. Maksudnya garis waktu itu roadmap. Roadmap. Roadmap tahu kan? Ya, Semester Ustaz. 1 begini, semester 2 begini, semester 3 begini kan gitu. Atau time schedule. Time schedule juga boleh. Diartikan time schedule. Tapi ini bahasa Inggris ya. Ya karena memang belajar bahasa memang harus begitu. Time schedule. Jadwal. Itu. Barakallahu fiik. Ya oke, okay. Begitu maksud tapi itu. Oke, yang lain. Sekarang perwakilan kelompok satu. Kita buka Google Map-nya, Google Classroom-nya. Nah. Di sini sudah Aziza Rosa, Dewi Arum, Dini Cindi, Khairul Rozikin, Mika, Rosida. Salman, Syarita, Syarif, Yuni, Adi belum ya, Adi Saputro belum, Manisa Zulfa belum, Asrani belum, Basit belum, Emma belum, banyak yang belum ini. Kerjakanlah, belajar itu dikerjakan, dikasih tugas. Yang merah-merah belum. Jadi yang sudah itu baru 10 orang. Baru 10 orang yang sudah mengumpulkan diserahkan.
Zarosa, Dewi, Dini, Khairul Sikin, Mika, Rosida. Ini perwakilan semua kelompok ada ya? Ada Ustaz. Sarita kelompok 2 ya? Iya Ustaz. Sarip kelompok 3. Yuni kelompok berapa? Yuni kelompok 2 Ustaz. Iya kelompok 2 Ustaz. Salman kelompok 3. Kelompok 1 siapa ini? Rosida kelompok berapa? 2 Ustaz. Sama seperti Sarita Ustaz. Aziza 2. Arum? 2 juga Ustaz. Iya 2 Ustaz. Ini Cindy 2. Sama Ustaz. 2 Ustaz. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kalau enggak ada yang ngerjakan kelompok 1. Mika juga 2 Ustaz. Kelompok 1 mana? Halo kelompok 1, kelompoknya dan Dina, Dani, Dina, Rani. Iif kelompok berapa? 1 kan? Nurul Hamidah kelompok berapa? 1 Ustaz. Hei kelompok 1, mana kerjaanmu? Ya. Ini yang hadir di Zoom. Perwakilan, siapa yang mau bersukarela lagi? Polanya begitu tadi, seperti Syahrita tadi. Rosida, tentu yang sudah mengerjakan kan? Kalau yang belum mengerjakan ya nggak bisa kan? Yang sudah masuk di Google Classroom ini. Rosida ya? Kelihatan? Masih loading, Ustaz. Nah, berarti kelihatan kan? Oke. Dibaca, Rosida. Panjang kan? Oh, panjang itu karena tulisannya besar-besar. Rosida. Sida. Kok hilang? Sida tadi izin ke belakang, Ustaz. Gak ada suaranya, gak ada izinnya ke siapa izinnya? Tadi Japri saya. Izinnya ke Yuni, kalau itu Yuni ada yang mewakili. Ayo, kalau kerjanya Yuni mana kerjanya Yuni? Yuni juga sudah mengumpulkan kan? Iya, Ustaz. Yuni deh kalau itu. Yuni sulis nge. Yuni Sulistiawati. Mutasi saat awalnya manajemen terus pindah ke perbankan. Ayo dibaca Yun. Ini Zoom, Google Classroom, sama YouTube. Saat. Jadi semua apa tiga alat yang kita pakai. Iya baik Ustaz. Tausiyatun Dirasati atau rekomendasi studi. I'timadu al-qa'imina 'ala idaratin al-minasati 'ala numu. Bentar, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini bacanya gimana ini? Minasoh itu ikut wazan apa? Oke, lanjutkan dulu deh kalau gitu. Ya, sudah. Ada namu zati ilmin yang dasiku minhu istirotiji yatiha al-amatu litaswiqin khodamatiha mislu muzatun muzajul namudatun
Namudzaj itu program. Namudzajul abi adil ro'i sati kawahidin minal namadziji alwa di hati. Kod yusihim. Hah, kok. Sebentar, sebentar. Yun, ini ha yang ha atau ain yang begini. Yang mana, yang Ustaz? Pertama apa yang kedua? Yang antu dibaca wadihah apa wadi'ah? Wadihah. Oh, wadihah berarti. Karena itu beda huruf, itu artinya beda loh. Menterjemahkan itu kan konsekuensinya begitu. Beda huruf, beda terjemah. Beda karohat, beda juga. Ya, terus lanjut. Wadihah berarti jelas ya. Kalau wadi'ah itu berarti ya wadi'ah. Ya, oke, lanjut. Ya, tadi di apa di pirsani Ustaz Sugeng Nugroho. Enggak apa-apa, terus. Ni ijahin ami amaliyatin atas wiqi wa taw wa tawakihin nata ijuha in uhsunan tabi'iki. Tabi'ihi. Ya udah, itu terjemahannya. Terjemahannya i'timadu itu ini Ustaz. Asal katanya itu persetujuan Ustaz, tapi di sini saya ikut Google Translate. I'timadu al-qa'imin itu akreditasi. 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 Jauh banget. Soalnya nggak nyambung juga Ustaz kalau pakai persetujuan, saya nyari. Nggak apa-apa, udah ya, namanya belajar itu memang kayak gini, nggak apa-apa, sudah tetap harus kita hargai. Terakhir kan bukan manusia kan. Oke, lanjut. Lalu al-qa'imina ala idorati akreditas yang berdasarkan atas manajemen minus minasah ya. Minasoh platform ala numuzajin ilmiyin atau model ilmiah yang basiku yang bersumber minhu darinya istirotijiyatiha dari strategi al-amatu umumnya lilwasiki khodamatiha pemasaran jasanya, bagi pemasaran jasanya. Mislu misalnya namuzajul al abi adi arwa'i sati misalnya model atau program dimensi yang arwa'i sati itu rois itu ini yang utama ya, kepala yang pokok, yang utama. Kawahidin minal nama diji alwa di hati. Sebagai salah satu model yang jelas. Kemudian, kod yusihim fi ijahin yang dapat atau yang dapat memberikan kontribusi alamiyatin bagi keberhasilan. Bentar, proses pemasaran dan mengantisipasi hasilnya dengan ya, jika ditetapkan dengan baik. Ya, Ustaz. Wa tawqa'i nata'ijuha inna uhsunan tatbiqi. Sama tatbikuhu. Iya, tatbikuhu ya. Tatbikuhu harusnya begitu. Jadi, jika diterapkan dengan baik. Jika itu in. Ya kan? Mm-hmm. Ini harusnya asana. Asana itu fi'il madhi. Harusnya fi'il madhi. Terus ini fa'ilnya. Tatbikuhu. Banyak sekali catatan di sini, Yuni. Terkait apa harokatnya, terkait kemudian apa mutuf-mutuf ilainya, fi'il maf'ulnya, fi'il fa'ilnya, maf'ulnya. Itu.
Sekarang coba Yuni analisis ini yang bilingkari ini i'timadul qa'imina ini isim apa fi'il apa huruf? Itu yang mana Ustaz? Yang bilingkari. Itu mudhaf. Mudhaf itu. Betul ya. Berarti di situ isim apa fi'il? Isim. Yang mana saat yang mana dulu Ustaz? Yang tadi yang barusan kita bahas itu yang i'timadul qa'imin dua isim kan berarti mudhaf ilaih itu pada isim. Iya Ustaz. Sehingga kemudian mudhaf ilaih itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majmu. Matahari. Matahari itu bukan mata sendiri, hari sendiri, tapi kan menjadi satu. Berkumpul menjadi satu, matahari. Matanya hari, kan itu. I'timadul qa'imina itu juga kalimat majmu' ini. Sandaran orang-orang yang menjalankan manajemen apa gitu ya. Al-Minasa ini masih ragu abi. Tuh, jadi gitu. Sandaran atau kemudian standar orang yang menjalankan misalnya begitu. Ya, bisa akreditasi kalau misalnya dikaitkan dengan institusi pendidikan misalnya kan gitu. Tapi ini kan bisnis kan? Terus kemudian lagi yang basiku minhu istirati jatiha. Kok ini kenapa anti baca istirati jatiha? Salah baca Ustaz. Istirati jatiha. Ya kenapa ti yang menjadikan ti mana? Majrur yang menjadikan ti itu kan tanda jar kan? Tanda jer, kalau ada jer berarti ada yang ngejerkan. Yang ngejerkan biasanya min ala huruf-huruf jer itu loh. Ada enggak huruf-huruf jer yang di situ? Kan enggak ada. Enggak ada, Ustaz. Berarti ini harusnya dibaca rofa. Istirati jia tuha. Jadi fa'il dari yang basiku. Yang basiku minhu istiroti jiatuha. Yang dari proses ini tadi, dari proses disiplin manajemen, ini misalnya api maknanya aja disiplin manajemen gitu ya. Bagi orang yang menjalankan disiplin manajemen, maka dia akan bisa, yang basik bisa akan menginspirasi adanya strategi. Istiroti jiatuha kan strategi. Itu strategi yang bersifat umum, strategi umum litaswiki khodamatiha. Nah ini harusnya mudhaf ilaih juga yun litaswiki khodamatiha. Tanda-tanda mudhaf ilaih itu apa yun? Ada dua kalimat ya atau lebih, yang satu nakiroh, yang satu ma'rifat. Ma'rifat ini kan, yang ini nakiroh kan yang ini? Yeah. Yang ini ma'rifat. Berarti memang litaswiki khodamati harusnya. Untuk proses memasarkan khodamah, jasa-jasanya. Khodamah itu jasa. Ini berarti kan pemasaran jasa, bukan pemasaran produk kan? Ya. Nah ini loh, pemasaran jasanya ini kalau diterjemahkan tuh di sini. Ustadz, untuk memasukkan ya. Jadi ma'rifat itu enggak mesti harus ada alif lam ya? Ya, di antara tandanya ada alif lam, ada apa? Domir gabung pada domir. Itu kan ma'rifat jadinya. Atau isim alam kan gitu. Ya, benar itu. Ini ma'rifat ini. Kalau dicari Yun
di tulisan anti ini yang makrifat apa saja, Yun? Al-Qa'im ini makrifat. Iya. Ya kan, i'timadul qa'imin berarti mudhof kepada makrifat itu makrifat. Kan gitu jadinya kan? Tuh, terus kemudian mutasifa, ini dugaan saya, ini mutasifa. Bukan minasoh, ini dugaan saya. Wallahu alam deh, belum ketemu tapi belum jelas ya. Kalau ilmiyin itu makrifat apa nakirah? Itu nakirah, Ustaz. Nah, sudah paham tuh berarti makrifat nakirah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang makrifat nakirah? Sudah, Ustaz. Nah, kita lanjutkan ya. Ar-usa. Kawahidin minan nama dijil wadiha. Kot, ini apa Yun? Kot yushamu. Kod yusihim. Yusihim. Ini fi'il apa isim apa huruf? Kalau kod itu huruf juga Nabi, ini tanda-tanda yang masuk fi'il madi itu. Tapi ini yang ini fi'il, fi'il apa? Fi'il madi apa fi'il mudore? Dugaan saya fi'il mudore. Tapi hurufnya apa saja enggak kebaca. Hurufnya apa saja Yun di situ Yun? Ya, sin, ha, sama mim. Ya, sin, yushamu berarti kan? Ya, gini kan? Iya, Ustaz. Saham kan berarti? Berarti ini bukan mim dalam arti hum, huwa huma hum, hiya huma hum, bukan domir. Tapi ini dari kata, bentar ya, dari kata ini, sahama, kok jadi kecil ya? Bentar. Dari kata sa, fi'il madinya sahama, ya samu, berkontribusi, saham. Ini kan ada kan, kontribusi, itu memberikan kontribusi bagi kebersihan. Bisa mufi intajil amaliyati taswik. Juga Nabi ini intaj bukan injaj ya, wallahu alam. Oke, Yun ya. Syukran Ustaz. Amin. Jangan putus asa terus ya. Belajar bahasa Arab itu tidak boleh berhenti. Kalau ada niatan berhenti itu nggak akan bisa. Sepandai-pandainya orang pandai bahasa Arab, dia akan pasti terus melacak. Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa terutama Al-Quran kan, terutama itu. Oke ya, syukron ya. Bentar. Oh, tadi saya cerita belum ya? Apa yang Ustaz? Afan Ustaz, apanya yang belum Ustaz? Dinilai. Iya kan? Cerita tadi ya. Coba dilihat, Yuni sudah nilainya sudah masuk ya. Itu ya. Sekarang siapa yang sanggup lagi untuk jadi sampel? Syarif hadir? Hadir, Ustaz. Syarif ya. Sekarang pekerjaan Syarif. Kelihatan oleh kalian? Masih loading.
Oh, mantap, ini enggak pakai harokat. Enggak via tulis ya. Enggak ada laptop, susah untuk mengerjakannya, pakai HP soalnya. Jadi bisanya pakai Word. Oh, mohon maaf untuk mengerjakan Arabnya kurang maksimal. Untuk copy paste dari HP itu font Arabnya jadi hancur kalau dari HP. Jadi kesulitan mengerjakannya kalau pakai manual. Ini ada prosesnya, ada jadi ini di sini. Iya. Ada fakta di sini. Iya, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Jangan tergantung pada alat. Ya. Alat itu hanya sarana saja. Oke. Mana yang mau antum sampaikan? Abstrak ya? Iya, abstrak, Sat. Itu sebelumnya, Sat, di abstrak di artikel tersebut, saya menemukan ada perbedaan, Sat. Kan di artikel itu, artikel tersebut, abstraknya ada bahasa Arab sama bahasa Inggris. Itu ada ketidaksesuaian. Jadi, yang di Inggris itu komplit, tapi nggak ada di Arabnya gitu, Sat. Untuknya, katanya seperti itu. Terus, saya menemukan juga, Sat, di link jurnal Al-Azhar University, ini kan tentang, ini seperti dari Mesir, soalnya di abstraknya ada kata Mesir. Itu abstraknya beda saat yang bahasa Arab. Yang di situs itu lebih lengkap. Sedangkan yang di PDF ini lebih lebih ringkas gitu. Jadi saya kemarin tuh proses terjemahannya sempat bingung. Kok ini beda-beda gitu. Jadi saya cocokkan saja gitu akhirnya. Jadi pas saya nemu di link Al-Azhar University jurnal tuh ada abstraknya. Tapi beda, lebih lengkap. Tapi ya, saya ngajukan dari via PDF langsung. Yang pasti ada proses belajar kan dengan tanda begini ini kan. Antum mengumpulkan ini kan bukti bahwa antum belajar gitu loh. Antum berproses. Apakah inputnya kan kalau kalau teori manajemen itu kan. Sebentar ya, ganti warna dulu. Input. Terus kemudian proses. Saya masih ingat kan itu? Input, proses. Terus output. Harapannya nanti UAS nanti kalian bikin artikel loh ya. UAS nanti kalian bikin artikel jurnal loh ya. Semampu kalian bikin artikel lah ya, semampu kalian ya kita lihat hasilnya seperti apa. Yang penting harus ada. Itu nanti namanya jadi output. Ada outcome. Kalau sudah output ada outcome. Nah, belajar kita itu di sini prosesnya, proses ini. Dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman yang sudah mengerjakan tugas-tugas ini dalam proses. Kalau kasus Syarif, ketika dia melihat inputnya itu ada yang abstrak berbahasa Arab, ada yang abstrak berbahasa Inggris misalnya, itu ya nggak apa-apa Syarif, ambil saja input itu bisa bermacam-macam kan tadi. Ada juga yang abstrak dari jurnal Mesir kan gitu kan, Al-Azhar ya, Al-Azhar Mesir ya. Al-Azhar Mesir. Itu juga bagus juga. Itu yang pasti dalam proses itu kan kemudian antum hasilkan output berupa ini, terjemahan antum ini. Studi ini berusaha untuk menentukan dimensi dari strategi pemasaran konten multiguna yang nah, ini kan sama dengan Sarita tadi ya. Iya kan, memang sama kan. Jurnalnya sama kan? Ya, jurnalnya sama. Ambil sama kan? Platform Watch It. Ada Facebook juga. Iya, tentang platform Watch It. Jejaring sosial. Loh, tadi Sarita monitor? Ya, Ustaz. Jadi Antum pakai sampai ke sini juga enggak? Jejaring sosial juga enggak?
Oh, tapi yang nanti terjemahkan bukan bukan abstraksinya ya. Ustaz, beda Ustaz. Satu jurnal, tapi bagiannya beda. Itu kan ada yang menerjemahkan abstrak, ada yang menerjemahkan halaman berapa gitu. Oke, lanjut, Sarif. Ya, Sarif. Gimana, Sarif? Dibaca apa? Ya, diceritakan aja sih hasil proses antum mengeluarkan. Yaitu, kesulitan saya menerjemahkan, karena kan ternyata kalau dari HP itu PDF, pas copy paste Arabnya langsung hancur saat pas dipindahkan ke tempat lain. Jadi otomatis saya nggak bisa nerjemahin Arabnya. Nah kebetulan kan ada bahasa Inggrisnya. Ya udah yang Inggrisnya saya copy paste, saya terjemahkan, lalu saya cocokkan dengan Arabnya gitu. Saya bandingkan, saya sesuaikan, begitu proses. Terus lalu saya potong per paragraf karena di sini kalau per kalimat nggak ada saat titiknya berhentinya di satu paragraf. Jadi saya pisahkan per paragraf gitu. Ini ada dua atau tiga ya. Tiga kurang lebih sama al-kalimatul mafat al-mafat al apa nih al-mufatahiyah apa maksudnya keywords maksudnya yaitu miftah al-kalimatul al-miftahiyat ya al-miftahiyah miftahiyah ataswiku bil muhtawa ataswiku abaru Facebook hai bro Facebook al-mansotu ar-rokimah. Apa itu ya sebenarnya? Terjemahan apa? Antum terjemahannya? Pemasaran konten, pemasaran Facebook, platform digital. Gitu ya. Almin sotu rokmiyah itu nomor. Om almin sot, betul. Min sot tadi tulisannya begini. Sahrita tadi ya, min sot tulisannya begini. Facebook ngibro atas week ngibro Facebook. Tapi pemasaran melalui Facebook. Oh, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, syukran ya. Oke. Okay. 85 ya, Syarif. Oh, Irsat. Barakallahu fikum. Terus, kemudian siapa lagi yang belum? Masih ada Siza Rosa, Dewi Arum, Dini Cindi, Rozikin, Mika, Rosida, Salman di YouTube ya? Yang hadir di Zoom siapa ini? Yang ada di Zoom yang sudah mengerjakan siapa? Saya Ustaz. Mika ya. Mika. Okay. Mana pekerjaan Mika ya? Nih. Yuk Mika sekarang dipresentasikan. Di sudut kanan atas Ustaz. Iya, udah ketemu. Ahamiyatud dirosah. Oh, per kalimat. Oh, mantap ini. Oh, langsung deh. Kalau gitu 90. Ayo. Gimana, Ustaz? Tapi itu ada yang masih bingung juga, Ustaz. Pas ngartikan tuh kok artinya begini gitu, agak aneh, kadang gitu. Ya gak apa-apa, namanya juga belajar, memang harus bingung. Gimana, kalau gak bingung berarti gak usah belajar. Ya jadi apa, jadi Gusti Allah, gak mungkin kan. Astagfirullah. Ayo, makanya nanti habis asistensi. Kan di awal udah habis jelaskan kan. Proses belajar kita itu pertama inisiasi. Kan sudah ada tuh inisiasi itu. Bagaimana cara agar kalian punya inisiatif gitu loh. Itu kan sudah asistensi, ada pendampingan. Nah ini dalam proses pendampingan itu. Itu asistensi. Sampai terakhir, kalau kalian sudah bisa mandiri nanti,
Amin. Itu kita lihat siapa yang bisa, kan gitu kan. Tuh. Prosesnya begitu, Mika. Sehingga nggak usah bingung. Bingung ya, itu realitas bingung itu sebagai sebuah realitas ya disyukuri aja. Alhamdulillah bingung berarti masih masih hidup gitu kan. Masih ada tanda-tanda kehidupan dengan bingung itu. Oke, lanjut Mika. Di gimana nih tadi, dibaca atau diceritakan aja? Ya, yang penting keluar, ada output, bisa dibaca, bisa diceritakan. Agar bingungnya itu teralihkan. Agar bingung teruraikan. Ya di sini Mika nerjemahinnya per kata, sebenarnya ini per apa ya, setiap koma gitu Mika artikan, terus nanti dicari itu satu-satu dicocokkan, karena kan kalau misalnya diterjemahkan satu kalimat itu ada yang tertukar-tukar gitu kan, yang namanya bahasa, mau bahasa Arab, bahasa Inggris kadang suka begitu gitu dalam arti. Dan nanti ayamnya ikut belajar ya tuh... ayamnya ikut belajar. Sebentar, Abi tanya dulu, menggunakan Google Translate atau kamus? Ini kamus online kayak aplikasi gitu, Ustaz. Oh, aplikasi kamus online, bukan Google Translate ya? Bukan, Ustaz. Ya, oh mantap sekali, senang sekali nih di suasana di kampung ya. Iya, lanjut, Ustaz. Baru ya, begitu, Ustaz. Ana boleh tanya nggak, Ustaz? Soalnya ya, ada arti yang saya belum tahu gitu. Ya kalau Abi tahu ya Abi jawab, kalau Abi nggak tahu ya Abi buka buka Google juga, Google Translate. Oh, iya. Yang mana misal? Yang ini Ustaz. Di halaman kedua Ustaz. Di halaman kedua pada baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat Ustaz. Fi majalit taswiki bil muhtawa. Bahasa clean. Ini bukan ini. Yang inikah? Ini Ustaz. Tata'allaqu bil i'lami yang di atasnya Ustaz. Ya itu juga saya bingung. Terus bahasa clean itu ini. Ya, mulai dari situ sampai ke bawah yang tata'allaqu bil majali itu. Sampai fi majali. Fi majali taswik. Oke ya. Tata alaku bil aswaki. Tata alaku bil. Oh, dengan media digital. Media digital itu iklam arokmi itu. Oh iya. Jadi tata alaku itu terkait. Aluk itu terkait. Menggunakan sarana yang terkait dengan media digital. Menunjukkan jelas itu. Oh, jauh sekali ini. Wujudu basin. Nah ini baru basin itu penelitian, baru itu ruang kosong. Okay. Ada celah yang bisa untuk diteliti misalnya. Misalnya begitu. Fi majali taswik dalam fokus pembahasan pasar. Dalam bidang pasar juga sudah, iya. Sudah masuk ini nggak apa-apa. Iya. Ilmu tawa pasar konten pemasaran ya. Kasaklin iya. Ini bacanya ini kamu bacanya gimana Mik? Anti bacanya gimana Mik? Kasaklin. Tapi nggak tahu Ustaz karena ya keterbatasan ilmu. Iya, ini bacanya K huruf cer K seperti terus shin sebagai awal dari isim, terus kaf, lam. Syaklin itu bentuk. Seperti bentuk, kasaklin min askali taswikil muhtawa, seperti bentuk-bentuk yang ada di dalam pemasaran, konten pemasaran. Gitu membacanya. Jadi, strategi pemasaran itu kan banyak sekali. Iya, strategi pemasaran konten-kontennya kan banyak sekali. Ya di antara dengan Facebook tadi misalnya dengan macam-macam kan. Nah, dengan meneliti
Al-Iqlami Ar-Rokmi, itu media digital, itu kan saya begitu. Melihat media digital, maka ada kemungkinan celah kosong yang bisa untuk kita masuki untuk pemasaran ini, kan gitu. Sebagai bentuk dari bermacam-macam bentuk yang banyak. Bentuk pemasaran adalah dengan mencari pasar kosong, misalnya apa? Ceruk pasar yang belum diambil oleh orang lain, misalnya begitu. Kemungkinan begitu. Ya. Barakallahu fikum. Mika, manajemen apa perbankan, Mika? Manajemen yang pindah ke perbankan, Ustaz. Jadi sekarang perbankan. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti kalau skripsi disiapkan saya sekarang ya. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Saya kembalikan ya, Mika ya. Siap, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Amin, amin. Wa iyyakum afwan. Oke. Tinggal 6 orang yang sudah diserahkan, belum dinilai. Senang, Ustaz. Jadi apa? Hiburan. Hiburan. Siapa lagi yang bisa? Oh, waktu kita sudah habis ya. Ini juga habis, ada ujian kompre Kak Indah Purnama angkatan 2017. Yang lain mohon maaf ya. Kita lanjutkan pertemuan pekan depan. Polanya seperti itu. Ya, polanya seperti itu. Polanya seperti apa yang kita lakukan seperti ini barusan ya. Itu. Jadi mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu saja sehingga tidak satu persatu. Tapi yakinlah setiap kerjaan kalian akan Abi periksa, akan Abi pelajari juga. Abi kan menjadi tugas Abi, sudah menjadi kewajiban Abi untuk apa mengasistensi kalian, mendampingi kalian. Itu meski kita sama-sama belajar nggak apa-apa, tapi memang qada Allah ya sudah. Mendahului saya lebih tua dari kalian itu kan qada Allah kan itu kan. Tapi ingatlah bahwa yang membuat paham itu Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita ngerti itu Allah Subhanahu. Kita berproses, dalam proses ini jangan lupakan Allah ya. Gitu. Baik kita, yang di YouTube. Oh, Salman tuh kelompok 3 Salman. Itu yang belum tolong dikerjakan ya. Itu. Oke. Ya, saya kira sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.